Sempat hilang korban terkaman buaya di Sumatera Selatan ditemukan dalam kondisi meninggal. Peristiwa ini merupakan kali kedua terjadi di lokasi kejadian. Dari video milik korban, maksud kami dari video milik warga, korban ditemukan sudah meninggal dunia di dekat saluran irigasi Desa Sako Makmur, Banyuasin. Sebelumnya korban diterkam seekor buaya saat sedang beraktivitas bersama rekannya pada Selasa kemarin. Korban diterkam dan diseret ke dalam saluran irigasi. Menurut BKSDA Sumsel, kawasan ini berdekatan dengan habitat buaya di Sungai Renggit dan sudah diberi tanda peringatan atau imbauan agar masyarakat tidak beraktivitas di sekitar lokasi. Melakukan komunikasi, kemudian sosialisasi, dan masyarakat juga memang menyadari bahwa itu sebenarnya memang habitat buaya gitu. Jadi sebenarnya secara mereka sendiri juga sudah tahu tempat-tempat ini. Pasca 2018 kita sudah memberi informasi dengan memberi tanda-tanda itu.